Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Surat TV yang dirahmati Allah, senang sekali saya hadir kembali di channel kesayangan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang setia menonton video di channel ini diberikan kesehatan, umur panjang, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap orang sangatlah ingin hidup berkecukupan, namun terkadang terkendala dengan faktor pekerjaan yang tidak mencukupi dengan keinginan yang besar. Namun yakinlah Anda bahwa jika Anda berusaha dengan sungguh-sungguh dan dibarengi dengan doa, insya Allah kekayaan yang Anda impi-impikan akan terwujud seketika. Namun yang diperlukan adalah Anda rutin berdoa, istiqomah, dan Anda yakin bahwa Allah akan mengabulkan segala doa Anda. Maka dari itu saya hadir untuk membagikan amalan cepat kaya dari Kanjeng Sunan Prapen sebelum makan. Kadang kita tidak menyadari bahwa di dalam kita mau makan bukan hanya niat kita membaca niat makan saja, tapi ternyata ada niatan yang bisa membukakan pintu rezeki dari segala penjuru yang sangat ampuh. Selain kita membaca doa sebelum makan, itu memuji atau bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah dengan berupa nikmat makanan, tapi ternyata ada doa di mana kalau amalan ini dibaca rutin setiap mau makan, maka akan mendatangkan sesuatu kekayaan yang sangatlah melimpah. Seperti apakah amalannya? Simaklah video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, seperti biasa saya mengajak kepada para sahabat Surat TV untuk selalu mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share video ini jika video ini merasa bermanfaat untuk Anda. Dan jika Anda ingin mengamalkan amalan ini, silakan tulis saja di kolom komentar qabil tu, dan tulis juga segala hajat Anda di kolom komentar. Semoga segala hajat Anda yang ada di kolom komentar cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita ke amalannya. Namun sebelum ke amalannya, janganlah lupa kepada yang mengijazahkan doa ini. Kita khususkan kepada Fahmi Zain. Kita kirim Al-Fatihah sebanyak 3 kali agar doa yang diberikan juga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan amalan ini setiap hendak makan. Bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali. Ternyata bacaan surat Al-Ikhlas ini apabila dibacakan sebelum makan akan mendatangkan rezeki yang melimpah yang tidak terduga.
Kemudian setelah selesai makan, bacalah salawat sebanyak 3 kali. Lakukan setiap anda hendak makan atau setiap anda hendak makan apa saja. Insya Allah jika anda rutin mengamalkan amalan ini, anda akan cepat keluar dari kemiskinan dan hidup anda serba berkecukupan, dan hutang anda cepat terlunaskan. Insya Allah yang terpenting anda istiqomah dan yakin Allah akan membantu anda. Buktikan segera. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.